dikawal sama bisnya polisi. Nolai mau lewat. Wajib sampai kawal ke lokasi. Nih. Tuh, ikut tuh. Siapa gitu? Siapa sih gitu? Enggak tahu, Man. Halo, selamat siang. Ini memang laporan tentang satu orang terkena kaki kanan dan dua kanan mau apa? Kameranya sebenarnya dua, yang satu sakit dan tidak masuk, yang tidak masalah. Satu aja tidak cukup, jadinya dua. Kalau kamu tiga. Mau ke kebun, mau lihat tanah, tidaknya nolai yang sudah diwakafkan ke salah satu pondok pesantren, ada di Sukowono. Jangan munduran kameranya. Kameranya takut. Aku jalan pelan-pelan enggak bisa masalah. Kerjanya saya itu cepet aku. Cek selesai udah. Kayak gitu. Jadi kalau pelan-pelan itu saya enggak bisa. Pumat duwe. Abon tempatnya apa untuk? Wih. Kemana ini? Sana. Oh, kanan. Halo, selamat siang. Ini umat mau juga tolongin ke salah satu orang terkemuka di sini, yaitu yang dituakan namanya Lawak Atau Kiai. Kameramennya sebetulnya juga. Yang satu sakit karena enggak masuk, ya enggak masalah lah. Satu aja sebaiknya sudah cukup. Biasanya dua. Kalau perlu tiga. Mana kecil? Ini ada kuburan di sini. Di sini ada kuburan, kubur makam. Ini sini kebanyakan banyak sini. Tunggu. Astaghfirullah. Diamanatkan ke Ugi, titip saya Mak Nyai, kan bilang Mak Nyai sama Umi, kalau ke Kebun Agung kan iya. Panggilnya Mak Nyai semua sama Umi. Gula metorok neka Mak Nyai, cik sampai rekuji, cik sampai buka. Nah ini punya Umi dari sini, ya, bukan punya Umi, punya yang kuasa lah. Cuma diamanatkan sama Umi dari sini, terus sampai ke bawah, sampai ke sungai. Bisa. Makanya makam ini enggak pernah Umi otak-atik, enggak pernah Umi tinggal ini. Nah, patut dia sampai di sini. Ini yang ada orangnya Umi. Sekarang tengok murah ya, sekarang sih. Yang ini sih, kok ini siapa? Yang ketemu murah. Ini kopi ini siapa juga, Mi? Kopi ini siapa juga? Umi dulu kalau nanam pohon keadaan kesusahan, iya kan? Mau dibuat selamatan nggak ada, dijual tanahnya, minta tolong ke rumah. Anu maknya ya gula minta tolong ke ajunan, kak yang sepo sobung umur, sobung saya kembali belajar depo, jadi gula acula tanah, acula karang kemudian. Umi nggak nawar, nggak apa tanah ini. Dan Umi nggak ngeliat tanah ini, Umi langsung kasih uang nih kak. Kebe yang sepuluh nampian mati, saya ingat gula metorok kesampian. Yang mati jika sanggul yang otak. Oleh selamatan, anu tahlil, masalah tahlil mulai dari setong, setong petok sampai 40, sampai 100, jika otak lagi, misal saya mati. Umi enggak tahu tanah sini, Umi kasih uang langsung. Umi percaya orangnya. Gitu loh. Bedanya Umi sama orang lain kayak gitu. Pokoknya sudah percaya Allah aja, dia mau ngakalin, mau enggak. Tapi alhamdulillah orangnya enggak. Ya ini batasnya dari sini terus sampai ke sana. Gitu. Saya
Jadi makam ini ikut ke sini. Yang ujung ya sini pohon itu. Itu sampai ke bawah itu kan. Ini empat loket, 1, 2, 3, 4 ke bawah. Ini Umi mau tanya, ini yang nanam ini terus lihat. Lah daripada nggak dipakai kayak gini, kan sekarang lo kamu ngasih tanaman apa? Dan nanti kalau ada salah satu orang yang nggak terima, teman ngubungin saya akan datang ke sini. Siapapun itu orangnya, saya nggak peduli siapapun, gitu. Karena ini tanah masih hak milik saya, gitu. Dan saya hibahkan ke salah satu pondok pesantren, ke salah satu kiai. Belum balik nama, saya belum tanda tangan, gitu. Tapi tetap niat saya menghibahkan, ya udah menghibahkan. Punya orang lain, bukan punya saya, cuma saya ikut menjaga. Kalau ada kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan, atau berdoa yang sewa matawa, berdoa yang sedek mengada, boleh sampai kongkak, suruh temuin saya. Kan emang kayak gini, gak dikerjain, ya kan? Ditanemin apa, kan bisa menghasilkan. Ya Umi pasrah sama sampean, kalau memang Lora mau, Mas Toto mau ngelola sini, monggo, gak apa-apa. Ini saya mau tanya. Yang tanam orangnya Umi ini. Sengon ini yang tanam orangnya Umi dan disuruh sama Umi. Itu 2 tahun yang lalu. Saya kira tanaman ini sudah enggak ada. Wong ini petenya habis. Petenya lo tinggi. Bisa habis. Cuma siapa yang ini? Kak Nim loh. Orang Jawa Wundi. Itu kan sekolahnya di 2 tahun ini. Orangnya ini. Kita enggak bisa rujuk enggak sama orang. Biarin aja. Mau diapain. Kalau memang sampai memang bisa masih dipakai lagi, sampai potong sih coba bawa pulang. Kan saya sampai mau jadiin kayu bakar, mau dijual, mau diapain. Saya sampai mau dikebay. Kalau dibuat anu gak iso ya mas, dikai kasebo, gak iso ya. Gak iso ya. Jadi mending dipotong dibuat kayu bakar. Ini lo tinggi. Sampai kayak gitu. Ini kalau mau tambah ke bawah, Umi takutnya ada ular di sana. Iya kan? Iya. Jadi terserah Lora mau ditanemin apa, terserah sampean. Nanti gimana-gimananya sampean ngomong sama Umi. Dan hasilnya, sampean mau ngasih berapa, saya akan amanahkan langsung ke yang punya wakaf. Karena memang sudah saya wakafkan. Umi enggak berhak ini semua. Gitu. Umi bukan takut sama orang, bukan minta aleman sama orang. Umi takut sama Allah. Gitu. Masih lama yang mau dipanggil, masih usul-usul kayak ini. Iya kan? Lagi nggak dirawat ya. Umi mau tanya sama orangnya Umi, ada apa minta aromat anu tengok? Mau tak gituin dong. Ini udah kayu aja kok sampai kayak gini gimana ya? Yang mana? Rancak-rancaknya ini. Ya ini sudah ini. Ini mau disuruh sampai ke bawah. Gitu. Oh ada yang tanya. Tinggal bilang disuruh Umi cari Pak. Memang saya tunggu. Saya tunggu. Jangan kira ya, kalau supir itu orang nggak punya, orang melarat, ya kan? Banyak statement di luar sana. Driver itu identik dengan orang nggak punya, orang nggak melarat. Kalian bisa ngelihat karunia Allah, semuanya dikasihkan sama Umi. Tak sogi yang royal. Seorang yang bener yang melarat sama supir ya. Pokoknya supir nolai ngari ya bener yang melarat. Kayak tak ejep ke dunia, nah. Ejep banyetir. Ayo mas. Ngerti ya semangkuni sama ini. Gimana Lora, kiranya seneng enggak di sini? Hah? Enak. Jangan mumpung musim hujan, Lora mau nanemin apa kan enak gitu. Banyak nyamuknya lagi. Terserah Lora udah mau tanemin apa, terserah sudah. Nanti sama tinggal ngomong sama dia. Kapan mau dibersihin, kapan mau dikelola, terus sampai ke bawah. Ya udah sampai sungai di bawah itu sudah lah. 1, 2, 3, 4 petak terus ke bawah lagi. Gitu. Kalau di dalam akte 1000. Ini luasnya semua ini 1000. Gitu. Ada kecil apa, Mas?
Jeng mas. Eh, anak eh cici enbo ogon balik nang oma mas. Tanaman di oma mas. Iya, kan ini. Iya, di rumah banyak. Di rumah banyak, bik mas otok gak tau di GI. Bang, dia boleh sama mele, bik mas otok. Dan angin. Ini tanaman apa ini, Kak? Terus. Terus ini apa? Tinggal gawai tepung. Dan terus putih. Mau no apa kacil cilik? Iki lo apa iki? Apukat. Kan strut. Kan putih itu ya. Kan putih bisa lo yang caca. Bukannya kencur, bukan? Bukan. Kak Dino gak mari awak mau ngasih iki mas? Ah. Ya, ada jalannya air dulu ke sana ya. Mana kok habis ya? Mau kau belakin nanti. Apa jatuh, mundur-mundur jatuh kamu. Astagfirullah. Ku kambing eh. Kambing tuh. Astagfirullah. Ayo, kok enggak ndok. Apa sih itu? Wes ambu menyae to mami. Soki Geng Royal. Langsung. Boy yo man. Oh, minta kata-kata mana? Enggak ada. Ya udah langsung. Butuh kenyataan, enggak butuh kata-kata. Ya udah langsung.
juga butuh kenyataan. Ya sih tinggal aja.